Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari Injil Matius pasal 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Domba di tengah-tengah serigala. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita adalah domba Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Dan Dia yang menjagai kita dan memelihara kita. Dan sebagai domba Allah, kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Dan kita harus berdampak. Dan dunia ini penuh kejahatan. Yang digambarkan dalam firman Tuhan ini seperti serigala. Yang membawa orang-orang untuk melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika Yesus mengutus kita sebagai domba Allah ke tengah-tengah dunia ini yang penuh serigala, kita mau diajak bahwa Tuhan memelihara hidup kita dan Dia yang menjagai kita dari kuasa-kuasa dunia ini atau kuasa kejahatan. Memang di dalam perjalanan hidup kita, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan memelihara hidup kita. Dan kita diutus ke tengah-tengah dunia ini, supaya kita berdampak dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita diutus ke tengah-tengah dunia ini seperti domba, dan kita diperhadapkan dengan serigala-serigala yang ada di dunia ini, kita mau dibekali, dikuatkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Untuk itu saudaraku, mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat menghadapi serigala-serigala dunia ini, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan melindungi hidup kita dari segala mara bahaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengajari kami bahwa kami adalah domba Allah dan kami Tuhan utus ke tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan serigala yang melakukan kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengutus kami agar kami berdampak di tengah-tengah dunia ini dan membawa kebenaran Tuhan. Tuhan mempersiapkan kami supaya kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sanalah kami dapatkan kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pada saat ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, khususnya yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan sembuhkan mereka. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, supaya mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dan hapuskanlah dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus,
Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk melakukan tugas-tugas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.